kegiatan operasi zebra hari ini, apa yang dilakukan, Pak? Baik, kami dari Salantas Polres Pelabuhan Tanjung Priok pada hari ini melaksanakan operasi Zebra Jaya tahun 2021, yang mana pada hari ini kami mendapati seorang pengemudi kendaraan bermotor yang dimudikan oleh anak di bawah umur. Pada pelaksanaan operasi Zebra Jaya ke hari 3 ini, kami sengaja mengantar langsung kepada orang tuanya. Kami memberitahu bahwa untuk mengemudikan secara bermotor itu harus mempunyai SIM. Itu syarat utama. Terus yang kedua, juga dalam mengemudikan kendaraan juga harus memperhatikan keselamatan, terutama memakai helm. Makanya pada hari ini kami berkesempatan untuk datang ke rumahnya ke si Ade untuk mengantarkan langsung supaya orang tuanya tahu bahwa ini demi kebaikan dan kebaikan kita bersama. Motornya kami kembalikan. Tidak. Kami hanya memberikan peringatan saja untuk mengingatkan supaya Bapak dan Ibu juga harus hati-hati untuk mengawasi putra putrinya. Ya, ini kami kembalikan. Ya, terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih mohon kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Kami dari Satlantas. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Ini terima kasih banyak. Ibu. Iya. Adanya pun dikasih. Semoga selalu sih. Selalu. Terima kasih. Oke, sebelah. Mbak, terima Mbak. Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Ibu. Ayo. Itu juga kaget karena itu anak saya itu disuruh belanja tadinya sih, kalian pulang sekolah disuruh belanja gitu, karena kitanya ini sih Pak lagi sibuk kamera, yang Pak. Ini masak-masak buat yang buat mempersiapin ini perdagangan yang buatin dagang gitu Pak sore Pak, jadi sekalian kalau ini saya sekalian disuruh anak saya belanja gitu Pak. Belanja apa tadi Pak? Ada razia gitu di depan.